kabarnya hari ini? Semoga kita sehat semua ya. Amin. Halo teman-teman. Di video kali ini saya mau masak tumis telur rebus goreng nih teman-teman. Ditonton video sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Ini telur rebus yang sudah saya potong-potong ya teman-teman. Saya potongnya memiring. Nah, ini bahan-bahannya semua. Bahan-bahannya simpel aja. Saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, bawang bombay, dan juga daun bawang. Langsung aja saya siapkan kompor, saya siapkan penggorengan, saya juga siapkan minyak agak banyak ya teman-teman. Telur rebus yang sudah saya potong-potong itu saya goreng dulu ya. Ini saya potong-potong seperti ini biar digorengnya tidak meledak ya teman-teman. Jangan lupa ya diaduk-aduk, aduknya perlahan biar tidak hancur ya teman-teman. Nah, ini sudah mengering nih teman-teman telurnya. Kita angkat dan tiriskan dahulu minyaknya ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini minyaknya sudah saya kurangin ya teman-teman. Langsung aja saya masukkan bawang merah, bawang putih, perbawang-bawangannya saya masukkan semua ya teman-teman. Dimasak sampai wanginya keluar atau harum. Setelah wanginya harum, ini saya masukkan cabenya ya teman-teman. Dimasak lagi sampai cabenya matang ya. Setelah cabenya matang, saya masukkan telur yang sudah digoreng tadi ya. Diaduk sampai bumbunya tercampur merata. Aduknya pelan-pelan ya teman-teman, biar tidak hancur telurnya. Setelah tercampur merata, saya tambahkan air sedikit ya, biar bumbunya meresap. Setelah itu saya tambahkan garam. Saya pakai penyedap. Saya juga pakai gula ya teman-teman. Dan juga lada. Diaduk sampai bumbunya tercampur merata teman-teman. Terakhir saya tambahkan saus tiram. Diaduk lagi sampai saus tiramnya tercampur merata. Setelah saus tiramnya tercampur merata, kita icip-icip ya. Rasanya kurang apa, sesuai selera masing-masing.
Nah ini udah oke nih teman-teman rasanya. Nah ini saya masukkan daun bawangnya terakhir ya teman-teman, biar tidak terlalu layu. Masak daun bawangnya tidak usah terlalu lama ya teman-teman. Sudah matang nih teman-teman, kita angkat ya. Nah ini saya pindahkan ke wadah untuk disajikan. Tumis telur rebus, ini enak banget teman-teman, menu yang simple, cocok nih kalau untuk sahur. Simple, cepat dan juga nikmat. Satu menu aja udah cukup nih teman-teman. Saya taburi biji-wijen di atasnya biar lebih cantik ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.